Kejaksaan Negeri Kabupaten Cianjur medalkeun salah sahiji program anyar nyaeta pangladen pengambilan barang bukti karawan online. Eta inovasi pangladen teh mangrupa pangladen publik sarta wangun kahaat masyarakat, lebang hunianken zona integritas muru kalolowak anu bebas tina korupsi sarta wilayah birokrasi bersih. Minangka tarekah pikeun nguniangkeun wilayah bebas tina korupsi sarta wilayah birokrasi bersih, Kejaksaan Negeri Cianjur medalkeun pangladen pengambilan barang bukti kalawan online tan dipulut biaya poe Senen beurang. Eta pangladen ancokeuneun masyarakat teh bisa dipaju kalawan gancang, patali jeung status penanganan perkara ngeunaan barang bukti. Salah saurang warga Ujang Muhammad ngeceskeun, eta jenglengan pangladen pengambilan barang bukti kalawan online teh prak-prakanana dipaju leuwih gancang, tan dipulut biaya atawa gratis. Dinamprona masyarakat anu boga karep nyokot barang bukti kudu mawa data anu dipibutuh ka seksi pengelolaan barang bukti dan barang rampasan Kejaksaan Negeri Cianjur. Dipungut biaya enggak? Oh, enggak. Ya. Barang bukti apa sih ini? Ini barang bukti mobil nomor polisi 827 kasus penganiayaan. Terus tahu baru kali ini ada ini launching. Ya. Bisa dijelaskan nggak Pak spesifikasi pengambilan? Saya mengajukan permohonan pembebasan mobil dan bukti di kejaksaan. Ya, kalau mobil ditahan, ini satu-satunya mobil di perusahaan, jadi nggak bisa kasihan pengambilan. Jadi saya mengajukan permohonan pinjam pakai kepada kejaksaan. Dan alhamdulillah di ya, sekarang bisa di. Kepala Kejaksaan Negeri Cianjur Yudi Sufriadi netelakeun, eta pangladen pengambilan barang bukti kalawan online teh bisa dipaju kalawan gampang turta gancang ku masyarakat, timimiti, pidum, tepi ka pidsus. Samalah masyarakat henteu kudu mayar biaya administrasi atau biaya tebusan alias gratis. Bisa juga banyak permasalahan barang bukti terutama dalam pengembaliannya, karena pemilik barang bukti itu adanya di tempat di seluruh wilayah Cianjur, sehingga apabila yang bersangkutan akan ke ngambil barang bukti yang nilainya kurang berharga dibandingkan dengan nomor sampai ke sini, mereka akan kesulitan. Untuk itu kita akan bantu kepada petugas kepada yang bersangkutan di tempat yang masing-masing. Eta pangladen bisa dipaju ngaliwatan mangpirang media sosial kawas WhatsApp, Instagram jeung Facebook anu disayagakeun ku pihak Kejaksaan Negeri Cianjur. Lian ti kitu dina eta pangladen teh masyarakat bisa ngajukeun lampah mulangkeun barang bukti satu tas status hukumna dicindekeun inkrah. Heri Setiawan, Bandung TV.